بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى مَنْ نفعا في علوم في دار أَمِينٍ قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيدا in tu'adzibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir enfin lahum wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul antal azizul aqim qala allahu hadha yawmu yanfa'u sadiqin sidquhum lahum jannatun tajri min tahti al anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dhalikal fawzul azim Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wazkur dan ingat olehmu Izuqala ketika berkata Ayyakulu Akan berkata Allahu ya ketika berkata oleh Allah yang Isa kepada Nabi Isa fil kiamat pada hari kiamat yeah. jadi nanti Allah akan berkata kepada Nabi Isa pada hari kiamat taubihan ya karena untuk menghinakan li kaumi bagi kaum Nabi Isa Ya Isa bin Maryam wahai Isa bin Maryam A anta qulta nasi Apakah engkau pernah berkata kepada orang orang ittakhizuni jadikanlah aku wa ummi dan ibuku ilaaini dua tuhan Min dunillah, dari selain Allah Apa kamu pernah berkata begitu hmm. Ini pelajaran sesungguhnya Buat kita juga Bahwa apa yang kita katakan Nanti akan dimintakan pertanggung jawaban hmm. Kita ngajar kepada Murid kita Atau kepada semua orang Akan ditanya kita jadi, jangan sembarangan ngomong. Nanti kita dimintakan pertanggungjawaban kita. Jadi, jadi guru kita jangan sembarangan bicara. Omongan kita direkam yang bertentangan kepada Allah, ditanya nanti, hmm. "Dari mana kamu bisa ngomong begitu? Apa dasar kamu?" Hmm. Kala Isa menjawab oleh Nabi Isa Wakad ur'ida Sungguh Ia gemetar ya, Ur'ida Jadi ini Bacanya Majuhul ya. Bacanya majuhul Ur'ida Karena kalau gemetar ini kan Nggak bisa dia gemetar sendiri Bisa nggak badan kita gemetarin sendiri Gemetar Enggak bisa. Enggak bisa rekayasa. Orang kalau kalau orang kalau gemetar itu Allah yang gemetarin. Makanya bacanya urida. Hmm. Jangan ar'ada hmm. Subhanaka maha suci engkau ya Allah ya tanzian karena untuk mensucikan laka bagi engkau amma la yaliku dari sesuatu yang tidak layak bika dengan engkau min syarikin daripada syarikat wa ghairihi dan lainnya ma yakunu ma yang bagi tidaklah syogianya li bagiku an akula bahwa aku berkata ma laisa li bihakin apa yang tidak bagiku kebenaran ya. apa yang kagak benar gitu bahasa langsungnya mah tidak syogianya aku berkata yang enggak benar ya Allah ya khabarul laisa bihakin tu khabar laisa Wali dan apa seli itu litabiyini untuk menjelaskan. In kuntu jika adalah aku kuntu jika adalah aku pernah mengatakan itu fakod alim tahu taklamu ma finapsi fakod alim tahu maka sungguh aku telah mengetahui akan dia taklamu engkau mengetahui ma akan sesuatu ukhfi yang aku sembunyikan akan dia finapsi dalam diriku. Yeah. Aku tahu, engkau tahu apa yang aku sembunyikan dalam diriku, ya Allah. Ya. Wala a'lamu ma fi nafsika dan aku tidak tahu apa yang dalam dirimu. Ma apa yang engkau sembunyikan akan dia min ma'lumatika dari segala yang diketahui. Masya Allah Jadi apa yang kita katakan nanti di dunia Akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Nabi Isa alaihi salam Padahal Nabi bisa enggak mengatakan ini. Apa Allah enggak tahu? Bukan Allah enggak tahu, ini pelajaran buat kita. Bahwa nanti kita bakal ditanya. Innaka anta alimul ghyub, sesungguhnya engkau ya Allah Maha mengetahui segala yang gaib. Yeah. jadi jangan kita sembarangan bicara. Ya. Yeah. Walaupun nama murid kita apalagi murid kita. Nah, kita biasanya lebih berani memurid. Jangan sampai ngomong sembarangan yang sampai menyalahi akidah. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidaklah aku berkata lahum kepada mereka illa kecuali ma bihi. Apa yang kau perintahkan kepadaku dengannya? wa huwa dann itu yang kau perintahkan anik mudullah rabbi sembah olehmu akan Allah tuhanku wa rabbakum dan tuhanmu wa kuntu alaihim syaida dan engkau ya Allah atas mereka sebagai sak. wa kuntu dan adalah aku ya Allah atas mereka syaida sebagai saksi aku jadi saksi ya Allah. Ya, yeah. aku akan mengatakan kepada mereka ya yeah. wa kuntu dan adalah aku alim kepada mereka syahidah menyaksikan roqiban menyaksikan mengawasi amnahum aku cegah mereka mimma yaquluna daripada apa yang mereka katakan madum semasa aku ada pada mereka falamma tawaffaytani maka tatkala engkau wafatkan aku ini ayat di antara, Orang yang berpendapat, ya, bahwasannya Nabi Isa meninggal. Ya, ya, guru saya banyak di antara guru saya yang ada yang berpendapat, bahwasannya Nabi Isa sudah meninggal. Ada, pen ada pendapat begitu, tapi umumnya kita mengatakan Nabi Isa masih hidup, uh, masih hidup. Ya, ini di antara guru saya ada, ya yang berpendapat masih hidup eh, yang berpendapat sudah meninggal ini dia ya ada yang berpendapat begitu ya beliau ahli tafsir ya wajar, wajar uh, uh, boleh boleh aja silakan uh, itu wilayah dia gitu ya. wilayah wilayah beliau gitu. Fabi ya qobat tani maka tatkala engkau ya mencabut ruku bi dengan mengangkat ila samai ke langit ya. ya Tatkala engkau mencabut aku, ya, mengkobat aku, birobi dengan mengangkat ila sami ke langit kuntu adalah aku anta ada kunta adalah engkau anta engkau ar-raqiba mengawasi alim atas mereka al-hafiza menjaga li amali bagi amal mereka wa anta dan engkau ala kulli dan engkau atas setiap sesuatu min kauli daripada perkataanku laum kepada mereka wa kaulihim dan perkataan mereka mbak di setelah aku ya wa kau dan itu syahidun itu menyaksikan mutaliun alimun bihi mengetahui melihat mengetahui dengannya kalau hmm. oh, ini kan kalau kau tani mirab sama ini tafsiran ya yeah. kalau beliau menafsirkan kau batani mirab mengkobat aku mengkobat bisa maknanya mencabut diri mencabut nyawanya dengan diangkat ya, ke langit ya. ini ada yang berpendapat di sini ya bahwasanya Nabi Isa udah meninggal ada yang berpendapat begitu Adapun nanti Nabi Isa dilahirkan kembali itu dihidupin lagi sama Allah gitu. dihidupin lagi sama Allah dilahirkan kembali nah, dihidupin lagi sama Allah Ya, ada yang, yang umumnya kita berpendapat bahwasanya Nabi Isa sudah uh, Nabi Isa masih hidup, hidup terus. Itu guru saya Profesor Dr. Amin ya Amin Suma saya belajar sama beliau S1, S2 ya di LBIK ketemu sama beliau terus orangnya sangat tawadu sekali tawadu betul orangnya Masya Allah sah-sah saja ya beliau berpendapat seperti itu karena memang ada yang seperti ini Entu uh, in tu azibuhum. Jika kamu siksa mereka, ya. Yeah. Man akoma al kufri minhum. Orang yang berdiri di atas kekuburan di antara mereka. Fa inna umakasunya um mereka ibadu kahamba engkau. Wa anta malikuhum, malikuhum. Engkau yang memiliki mereka tatasarrafa tatasarrafu fihim engkau mendaya gunakan pada mereka kaifa syi'ta bagaimana engkau kehendaki la atirada alayka tidak ada yang menghalangi atas engkau wa in laum. dan jika engkau mengampuni bagi mereka ay liman amana minhum artinya bagi orang yang engkau yang bagi orang yang beriman daripada mereka fa innaka antal azizu maka sesungguhnya engkau maha perkasa Al-amri atas perkaranya Al-hakimu lagi maha bijaksana Fisun'i pada perbuatannya Kalau Allah Ta'ala Ta Allah Allah Ta'ala berfirman Hada ini ayyawmul kiamat Ini hari kiamat Yawmu yanfa'u sadiqin Hari bermanfaat Kepada orang-orang yang benar <Isaiah> Jadi Hari kiamat nanti Orang-orang yang benar Sangat bermanfaat Ya. Yeah. Jadi yang kagak bener bakal nangis, ya, yeah, bakal disiksa dan nggak bisa kembali lagi. Hmm. Yeah. Jadi kalau Allah, kalau Allah ada yaumu yang yaumu yang faul ini hari adalah hari bermanfaat kepada orang-orang yang bener di di dunia. Jadi benar di dunia nanti di akhirat bermanfaat ka Isa seperti Nabi Isa sidquhum ya jadi bermanfaat oleh benarnya mereka li annahu karena bahwa sendia itu yaumul jazai hari pembalasan lahum bagi mereka jannatun tajri ya surga-surga yang mengalir min tahtiha dari bawahnya al anaru sungai-sungai khalidina fiha mereka kekal di dalamnya abada selama-lamanya radhiyallahu anhum Allah Ridho terhadap mereka daripada mereka taati dengan sebab toatnya Allah ridho taatihi dengan sebab toatnya jadi bi takdirnya bisa babi taati ini banyak sababnya jadi walaupun kita masuk surga bukan karena pahala bukan karena amal tapi tetap kita masuk surga di situ ada amal juga di situ bisa babi toatihim kita masuk surga dengan rahmatnya Allah tapi amal di situ dengan kita berto'at kepada Allah amal kita banyak Allah senang nggak senang itu dia membuat Allah senang jadi banyakin taat kita. Kita sama guru diseneng sama orang tua diseneng lantaran apa? Toat. Lantaran kita toat, seneng Ya. anhu <tuh> dan mereka ridho anhu daripada Allah misawabihi ya dengan pahalanya ridho. Zalikal fauzul azim demikian itu adalah yang mulia Walayan fau demikian itu adalah al fauzul azim. Demikian itu adalah uh, keberuntungan yang agung. Walayan faul kazi bina tidak bermanfaat kepada orang-orang yang pendusta di dunia di dunia sirkuhum oleh benar mereka fi padanya terlambat kal kufari seperti orang kafir lam yu'minuna tatkala mereka beriman inda ru'yatil azabi ketika melihat azab ya. ketika melihat azab baru beriman enggak manfaat sanakallahu alazim wa sallam.